Nah, Mas Pikno, Max Decal-nya sendiri dari mata Mas Pikno sebagai installer, apa keunggulannya dibanding stiker-stiker yang lain? Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizwan. Nanti sekarang kita sambil jalan-jalan, kita ngobrol-ngobrol masalah itu, oke? Oke? Jangan kemana-mana. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Diet Indonesia di Diet Vlog. Nah, Diet Vlog kali ini sebenarnya kita udah mau update si Genio. Mohon maaf banget buat teman-teman semua yang lagi-lagi kalau kemarin kan kita udah ngeluarin yang si Cielo tuh, update-nya juga agak lama karena kemarin memang kita banyak banget kerjaan ya teman-teman. Jadi saat kerjaan emang udah agak lumayan selesai, jadi kita udah bikin update untuk Cielo dan si Genio. Nah, kemarin Cielo kan udah tuh, buat teman-teman yang belum nonton silakan nonton dulu Cielo-nya karena ini berhubungan si Cielo sama Genio. Nah, sekarang kita akan ngebahas si Genio. Genio ini memang sama, tetap masih dalam konsep Jtcc, pengennya gitu, inspired by Jtcc. Jadi kita akan bikin mobil ini livery. Oke. Sebenarnya apa namanya? Inspirasinya itu dari si Civic EG9 atau Vario Jtcc saya yang berlaga di Jtcc atau Japanese Touring Car Championship gitu. Tapi nanti akan ada sedikit modifikasi. Jadi kita memang akan livery-nya akan seperti ini, tapi ada modifikasi sedikit gitu. Gimana nanti stikernya? Terus kan pada banyak yang bilang ya, stiker itu apa sih bedanya sama cat? Terus apa hubungan stiker dari cat dan apa kekurangan stiker dari cat? Jangan kemana-mana makanya, dan jangan lupa support kita juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nyalain lonceng, silakan nyalain lonceng dulu biar nanti kalau kita ada update, teman-teman akan diinformasikan, ada notifikasinya. Soalnya gini, untuk minggu depan kayaknya kita ada, selain Sabtu ada video lagi deh ya. Ya kan, selain Sabtu. Jadi makanya nyalain loncengnya, hari apa nanti videonya tayang biar nggak ketinggalan gitu. Oke, jangan kemana-mana, kalian akan nonton gimana cara wrapping si Genio-nya sampai jadi mirip seperti mobil itu, oke? Dan sama, sebenarnya kita punya merchandise baru nih di Indonesia untuk sekalian launching bareng si Genio yang liverian ini. Nah, baju ini bisa kalian dapatkan saat nanti MDC tanggal 18 Desember 2021 di Feverbliss Alam Sutra. Jadi teman-teman datang aja, nanti kita akan update di sana kita lagi ada di mana, dan teman-teman bisa langsung beli bajunya, yaitu baju ini. Baju ini. Asik. Dan buat teman-teman yang mau dapetin baju ini, silahkan datang aja. Dan jangan kemana-mana. Oke, tetap tonton videonya. Nah teman-teman, sekarang kita lagi sama Mas Pikno. Yeah. Mas Pikno dari Portal Stiker. Nah buat teman-teman yang mungkin udah ngeliatin Instagram gue udah lumayan lama, waktu itu estilo ya Mas ya? Iya. Yeah. Estilo gue itu yang abu-abu pernah diseliveryin di Jtcc. Nah ini Mas Pikno juga yang ngerjain dari Portal Stiker. Jadi buat teman-teman yang mau ngeliverin mobilnya atau mau ngerubah warna, bisa langsung ke Mas Pikno ya dari Portal Stiker ya. Sip. Nah, untuk stiker kali ini kita pakai bahan dasarnya dari Max Decal. Nah, Mas Pikno, Max Decal-nya sendiri dari mata Mas Pikno sebagai installer, apa keunggulannya dibanding stiker-stiker yang lain? Max Decal itu keunggulannya pertama adalah glossy-nya lebih glossy. Oke. Dan lem-nya
udah apa? Dia mampu mengikuti lekukan. Oke, jadi lebih gampang dipasangnya Mas Pikno ya? Iya, betul. Dan mesh decal juga perlu diketahuin banyak seri-serinya. Dari mulai yang medium sampai yang premium gitu. Nah, yang premium kemarin tuh ngelihat itu warna-warna mobil baru. Iya, ya? Betul itu. Dengan, kan ada beberapa cat yang memang ada efeknya. Itu. Jangan khawatir teman-teman, stikernya pun ada efeknya. Bener ya Mas ya? Betul. Dari mulai warna-warna baru BMW, Porsche itu semuanya ada ya Mas Pikno? Ada. Nah, Mas Pikno, pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang sebelum pasang stiker. Kalau habis pasang stiker, catnya bakal luka nggak? Atau bakal rusak nggak? Kalau dikelet setelah, misalnya dikelet gitu ya Mas Pikno, gimana? Paham. Kalau dibuka stiker itu dari cat, sebenarnya tergantung kualitas cat itu sendiri. Oke. Kalau cat itu pada dasarnya masih original, itu nggak masalah. Nah, yang berjadi catatan itu adalah catnya yang pernah repaint atau pernah disol. Oke. Nah, itu yang biasanya sering bermasalah. Oke. Gitu. Apakah ada gini Mas Pikno? Mas Pikno bisa ngecek dulu, oh ini kayaknya bakal bermasalah atau memang nggak bisa kelihatan setelah itu dikelet dulu baru kelihatan? Nah, yang repot itu biasanya kalau orang beli second. Nggak tahu historinya. Udah pernah belum ya? Oh belum, palitingnya main-main. Oh udah nih ternyata. Nah, itu dia yang repotnya itu kalau orang itu beli second, nggak tahu historinya tuh mobil kayak gimana. Pas waktu dibongkar, tahu-tahu pernis ngangkat atau gimana. Cuma, maksimal tuh pernis ngangkat aja ya? Kalau dia pernah repaint terus pas waktu pengamplasannya kurang bagus, bisa catnya tuh ke bawah. Yang, tapi yang pas waktu disolnya aja tuh, yang pas repaint aja. Oke. Jadi buat malah sekarang mau mobil baru sebenarnya nggak usah khawatir Mas ya? Ah, kalau mobil baru nggak khawatir. Jadi gitu. Buat teman-teman nih mobil barunya misalnya sekarang kan mobil barunya warnanya apa gitu, semua ganti bisa dibantu mungkin sama stiker ya Mas ya? Bisa. Keunggulan stiker itu selain teman-teman bisa pilih warnanya yang bermagai macam warna, sebenarnya pengerjaannya juga lebih cepat jauh dibanding ngecat. Oh, sangat bener jauh. Bener ya Mas ya? Betul. Nah, untuk Mas Pikno sendiri, untuk satu mobil di stikerin itu butuh waktu berapa lama Mas Pikno? Tergantung jenisnya ya. Oke. Okay. Tergantung jenisnya. Kalau biasanya kalau yang premium itu biasanya bisa memakan waktu sampai 1 minggu. Satu minggu. Sebenarnya pengerjaan mungkin hanya 3 hari. Oke. Okay. Cuma curingnya. Jadi untuk 4 harinya mungkin buat mantau. Okay. Jadi supaya setelah diserahkan ke customer udah aman. Itu sebenarnya Mas Pikno nanti ada workshop sendiri. Iya ada. Oke. Okay. Jadi kita juga sebenarnya nanti kita akan ada launching juga nanti ada kerjasama sama Max Decal sama Portal Sticker juga. Nanti kita mudah-mudahan kita akan bisa bikin wrapping di sini ya Mas Pikno ya. Amin. Iya kan. Soalnya ini mobil sebenarnya ini si Genio ini juga pilot projectnya. Nah Genio ini sendiri Mas Pikno kemarin kan nyetikerin ini cuma sehari. Yang betul, putihnya canggih iya. Ya teman-teman dari portal ya sehari teman-teman. Nah ini untuk si livery-nya butuh waktu berapa lama Mas Pikno? Kalau untuk livery-nya itu biasanya kita dari paling cepat 8 jam paling lambat 12 jam gitu. Itu tergantung desain sih sebenarnya. Ya tergantung tingkat desain. Kesulitannya Mas Pikno ya? Iya tingkat kesulitannya dan warnanya. Iya betul. Jadi tapi teman-teman kalau yang mau stikerin spend waktu sekitar seminggu ya biar aman ya Mas Pikno ya. Iya. Ya kan? Soalnya kalau dikejar diburu-buru juga nanti apa hasilnya nggak maksimal. Iya. Karena juga si stiker pun kemarin yang gue belajar Mas Pikno ini ada ngelembung. Abis itu Mas Pikno juga timnya datang lagi. Abis itu untuk direvisi lah betul ya Mas revisi. Pikno ya. Karena memang itu tadi yang Mas Pikno bilang 4 hari itu gunanya untuk ngelihat bagaimana nih stikernya apakah nempel sempurna atau mungkin ada gelembung atau apa gitu Mas Pikno ya. Jadi karena stiker itu kan kita paksa untuk mengikuti media melengkung kan. Betul. Nah, jadi si kontur bodinya ya. Jadi kemungkinan pasti ada akan ada pergerakan kembalinya. Gitu. Jadi sedikitnya pasti ada. Makanya kalau mau kita kerja sehari, ya jangan heran kalau nanti sehari dua hari ada yang kena keriting itu udah normal betul, lah. Gitu. Betul, jadi betul, memang betul, kita betul. Akan ada apa namanya seperti itu. Betul. Gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran silakan lihat di Instagramnya Max Decal atau Instagramnya dari Portal Sticker, buat ngeliat-ngeliat dari desainnya ataupun warna-warna yang terbaru. Oke, okay, jangan kemana-mana, nanti tunggu ini mobil jadinya kayak gimana, tetap nonton videonya. Yoi. Yo.
Nah, teman-teman semua, gimana penampakan si Genio setelah di-rapping, ya kan? Memang sih, si inspirasi kita tuh tetap ke Jtcc Civic EG9 atau Vario di Jepang. Yang Jtcc-nya sendiri kan Japanese Touring Car Championship ya. Kita bikin semirip mungkin dengan memang Jtcc. Kenapa kita ubah Jtcc-nya? Karena kan itu Jtcc itu kan brand lain tuh. Kayak gitu kan mobilnya sekarang udah mirip lah ya. Iya kan? Nah, si brand Jtcc ini kan brand lain. Jadi kita mau bikin brand kita sendiri nih. Untungnya si Jtcc sama Elite itu hurufnya jumlahnya sama. Jadi bisa kita aplikasiin ke stiker Elite gitu loh. Dan sebelum pas itu juga gue memang suka banget sama mobil itu karena memang sebelumnya gue pernah bikin si yang tadi gue udah ceritain, gue pernah bikin si Estilo dengan livery-nya Jtcc juga yang dibantu sama Mas Pikno juga dari portal stiker. Nah, contohnya nih kemarin pas gue lihat mobil ini nih, si Genio ini nih, ya cakep juga ya si sedan gitu dipakein livery kayak gini gitu. Gue pengen coba. Ah, ya udah deh. Akhirnya kita kedapat. Kebetulan alhamdulillahnya kita dapat support dari Max Dickel. Terima kasih Max Dickel dan terima kasih juga untuk Mas Pikno dari portal stiker yang udah ngebantu untuk memasangkan stikernya sampai akhirnya mobil itu berubah banget. Memang dari konsepnya kita pengen Jtcc Civic. Yang buat teman-teman yang belum nonton yang Accord-nya kita juga bikin Jtcc, buat teman-teman yang belum nonton silakan nonton dulu videonya. Terus untuk teman-teman juga yang mau datang atau mau lihat langsung mobil ini bisa langsung datang ke Morning Drivers Club hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di Flavor Bliss Alam Sutra. Teman-teman bisa ngeliat si Cielo dan si Genio langsung di Flavor Bliss, ya kan? Nah, kita juga punya merchandise baru nih, merchandise baru kita yang berhubungan sama si Genio. Dan kita kemarin itu kolaborasi sama IBS. Terima kasih Mas Feby dari Semarang yang udah bisa kolaborasi sama kita nih desainnya. Tuh, juga sama. Kayak mobil gue gitu. Buat teman-teman yang mau datang, silakan datang aja bebas tanpa dipungut biaya dan teman-teman juga boleh foto-foto. Soalnya banyak banget yang nanyakan, boleh foto-foto enggak sih Mas? Boleh datang aja, boleh monggo. Silahkan banget untuk datang dan foto-foto. Sekalian kita silaturahmi main dan sambil ngeliat mobil bagus. Gitu. Oke teman-teman, jadi tetap support kita karena kita butuh banget support dari kalian, yaitu subscribe, like, share, dan komen. Gitu. Jadi jangan lupa untuk support kita ya. Dan gue pesan juga sekali lagi, jangan sampai lupa untuk nyalain notifikasinya karena untuk minggu depan kita akan ada 2 kali tayang satu minggu. Hari apanya? Makanya nonton terus videonya dan nyalain loncengnya biar dapat notifikasi. Oke teman-teman, sampai ketemu di hari Sabtu di Morning Drivers Club pagi. Dadah.